untuk membentuk satu masyarakat yang maju dalam semua aspek, seperti yang dicita-citakan dalam wawasan 2020 khususnya. Mutu hidup di kawasan persekitaran yang selesa dan seimbang amat diperlukan. Kualiti persekitaran yang baik adalah penting dalam memupuk masyarakat yang sihat. Segmen Taman Pilihan minggu ini, kita bersama Tuan Said Hussien Al-Atas. Sebaik sahaja melangkah kaki ke Taman Hana Wadi, anda pasti terasa suasana yang tenang dan damai. Hiasan lanskap yang memukaukan pandangan ditambah dengan susunan flora dari pelbagai spesies yang eksklusif pastinya membuatkan pengunjung terpesona. Maka bila kita kembali ke taman, pertama sekali kita akan dapat kesegaran jiwa kita kerana kita boleh bernafas dengan lega. Bersihnya udara dalam sebuah taman yang tidak ada pollution. Maka saya buat taman ini kerana manusia perlu dekat kepada taman. Manusia ini hari duduk dalam taman batu, dalam kebun batu di bandar dan sentiasa stres. Jadi untuk mengobati stres dan sel-sel yang mati dalam tubuh badan, kita perlu kembali kepada taman seperti yang kita lihat bunga-bunga dalam taman yang berwarna-warni yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunga-bunga itu menjadi pengobatan pada diri kita, dalaman kita yang dipanggil color therapy. Warna perlu. Kalau semuanya hitam atau semuanya putih, kita tak akan rasa nikmat. Sebab itu warna pelangi itu disenangi oleh ramai manusia. Penulis terkemuka, Tuan Said Hussien Al-Atas atau lebih dikenali sebagai Pak Habib, dapat menyudahkan hasil karya penulisannya dengan melihat dan merasai keindahan alam semula jadi dengan mengaitkan warna-warna alam sebagai sumber inspirasi dalam penulisan beliau. Dalam taman ini kita ada warna-warni sebagai satu pengobatan, iaitu natural therapy. Pak Habib menyukai warna dan gabungan yang tertentu yang berkait rapat dengan ciri-ciri pribadinya. Warna merah dari flora akar dani, bau hinia Sarawak, sepit ketam, tergolong dalam kategori warna panas yang diakui berpengaruh meningkatkan suhu badan. Sebenarnya di atas muka bumi ini ada syurga. Kebetulan saya bernasib baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan saya sekeping tanah di mana sungai mengalir di bawahnya seperti yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Tajri min tahti al-anhar. Gambaran syurga itu ialah air sungai yang mengalir di bawahnya. Kita boleh dengar desiran air yang mengalir. Dan berapa banyak orang yang terfikir bahawa air itu memberi kita sebesar-besar nikmat. Selain kita boleh minum, kita boleh mandi, menyucikan diri, kita dapat energi. Dan air itu menolong kita membuat satu taman. Ada angin, ada air yang dikatakan feng shui. Bunyi aliran sungai yang merentasi kawasan taman ini dengan dihiasi batu-batu sungai yang asli dari pelbagai saiz, flora dan fauna amat sesuai untuk bersantai seisi keluarga. Dan tempat yang sedang saya bercakap ni, di sudut ini dinamakan Taman Haruman atau Perfume Garden. Taman ni saya buat tanpa menggunakan arkitek ataupun landscape artist. Semuanya ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana saya minta inspirasi dari SWT. Itu juga cara saya membuat 44 buah buku. Saya seorang school dropout yang berminat tentang taman, berminat tentang penulisan. Dan saya rasakan bahawa tempat ini ialah the University of Life. Tempat manusia boleh belajar bagaimana manusia boleh buat bangunan, manusia boleh buat taman jika kita berkehendak. Dan bila kita berkehendak, Allah akan memberi kita jalan ke tempat itu. Selain keunikan, pokok keladi yang berwarna hitam ini pula membentuk ciri warna yang penuh tata tertib, kekuasaan dan kekuatan. Kita kena suka kepada wangi-wangian kerana wangi-wangian itu selain daripada memberi kita nikmat, wangi-wangian juga mengobati penyakit dalaman kita yang tidak kita sedari. Ya, dalam taman ini, kita ada aromatherapy, color therapy, hearing therapy. Jadi bila saya buat taman, burung-burung datang, tupai datang dan segala bergas tua datang di taman ini. Kita tengok kupu-kupu berterbangan dalam taman, dia menjadi penghibur kepada kita. Warna merah terang yang dikeluarkan dari flora bunga kantan, halia bara, janda kaya dan Hymenocallis labah ini adalah pilihan terbaik untuk menyerlahkan taman kita. Kemudian kita dengar kicauan burung, kita dengar bunyi air sungai yang mengalir, berdesir. Kalau kita tak boleh tidur, ada penyakit macam-macam, penyakit tak boleh tidur, kita duduk tepi sungai. Kita dapat tidur dengan lenyap kerana dia mengobati penyakit kita. Selain daripada kedamaian dalam hidup manusia, manusia perlu kedamaian dan dia perlu balik kepada syurga. Setiap flora yang berwarna yang kita tanam mempunyai watak dan sifat yang berbeza. Kita akan sentiasa segar, kita akan sentiasa seronok dan kita dapat peace and tranquility. Dan bercakap tentang perbelanjaan, kalau kita tengok bangunan yang saya buat ini adalah kayu-kayu recycle, kayu-kayu buangan, batu yang saya ambil daripada sungai, batu-batu yang saya dapat dengan percuma, dan saya kumpul benda ini, saya makan masa membuat benda ini dengan kesabaran kerana sebagai seorang manusia biasa, saya suka meninggalkan sesuatu bila saya dah tak ada dalam dunia ini. Jadi soal perbelanjaan tu, sebagai seorang penulis, Allah SWT beri saya ilham untuk menghasilkan 40 buah buku dan 20, kadang-kadang 30% dari pendapatan penjualan buku saya itu saya letak di taman ini sebagai sumbangan balik saya kepada orang ramai atau masyarakat yang membeli buku saya. Yang kita tak terfikir bahawa selama ini kita perlu kembali kepada alam semula jadi. Bila kita kembali kepada alam semula jadi, kita menjadi manusia yang hidup seperti di syurga. Bagi Pak Habib, menampilkan sentuhan warna dari pelbagai spesies flora di persekitaran landscape balcony berfungsi menterjemahkan keadaan yang melambangkan personaliti dan kehendak individu. Pokok tanduk rusa adalah sejenis spesies paku pakis dan biasanya tumbuh di kulit kayu tebal pada pokok-pokok yang rendah. Daunnya tebal dan berwarna hijau. Batangnya berupa rizom dengan sisik-sisik yang tebal, mendukung daun dewi moth. Keunikan pokok ini ialah ianya mempunyai dua kaedah pembesaran di mana daunnya tumbuh menegak ke atas dan juga berjuntai ke bawah.